I'm waiting for a translator. Okay. We're going to say a word of prayer, and then we'll start. Kita akan berdoa dan kemudian kita akan mulai. Our Father in heaven, Bapa kami di surga, Lord, we ask you for your blessing today. Tuhan, kiranya Engkau memberikan berkat-Mu kepada kami saat ini. We ask you, Lord, that you may guide us in our study. Kiranya Tuhan boleh memimpin kami pada saat kami belajar firman-Mu. That you may lead us. Dan Tuhan akan menuntun kami into truth and into righteousness. Kepada kebenaran. And we ask you for this in the name of Jesus. Kami minta ini di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Okay, happy Sabbath. Okay, selamat Sabat. Okay, so what we're going to do is we're going to do something a little bit different. Jadi pada saat ini kita akan melakukan sesuatu yang berbeda. I'm sure that maybe the elders or the pastor could continue the study from the previous night. Jadi mungkin para tua-tua jemaat atau pendeta akan bisa melanjutkan pelajaran apa yang sudah kita pelajari dua malam yang lalu. So I'm scared that's a little bit too theological. Jadi saya khawatir itu terlalu teologis ya. Too theoretical. Jadi teologi? Too theoretical. Jadi terlalu teorikal ya. We're going to do something a little bit more practical. Jadi kita akan melakukan satu yang lebih praktis. So let's open our Bibles to the Gospel of Luke. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas. And in Luke, we're going to be looking at Luke 11. Jadi kita akan lihat dalam Lukas pasal 11. In Luke 11, you find Jesus praying. Dalam Lukas pasal 11 kita dapati Yesus sedang berdoa. And as Jesus praying, dan pada saat Yesus berdoa, the disciples hear him pray. Dan murid-murid mendengarkan doa Yesus. And notice what they say. Dan perhatikan apa yang mereka katakan. Verse 1. Ayat 1. And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he stopped, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray. Pada satu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat, ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. What I want you to notice, apa yang ingin saya saudara ketahui, is that prayer, bahwa doa, is something that is learned. Bahwa doa itu adalah sesuatu yang dipelajari. Prayer is not natural. Bahwa doa itu bukanlah secara alamiah. I was talking to this young lady. Saya sedang berbicara kepada seorang wanita. And as I was talking to her, pada saat saya berbicara kepadanya, she was happy because she was pregnant. Dia sedang dalam keadaan senang karena sedang hamil. And I asked her, dan saya bertanya kepadanya, are you ready to be a mother? Apakah kamu siap untuk menjadi seorang ibu? And she said, yes. Dan dia katakan, so ya. You're prepared. So, jadi kamu sedang persiap-siap. She said, what do you mean? Dia katakan, apa maksudmu? How hard can it be? Berapa sulitkah itu? And he said, what do you mean? Dia katakan, apa maksudmu? She says, well, I figured that when my baby comes out, the motherly instinct will just kick in. Jadi pada saat bayi ini akan lahir, bahwa secara alamiah ibunya akan melakukan sesuatu. And I looked at her and said, sister. Dan saya melihat kepadanya dan katakan, saudariku, you're not a spider. Kamu bukanlah seperti laba-laba. You know spiders? Saudara tahu laba-laba? When they're born,
pada saat lahir. It's in their DNA. Dalam DNA-nya. They know how to shoot web. No one teaches them. Jadi laba-laba ini bisa melontarkan jaringnya tanpa harus diajari. So you don't think that somehow I can just know how to be a mother? Saudara pikir apakah bagaimana secara tiba-tiba kita bisa menjadi seorang ibu? I said no. Tidak. And she was so surprised. Dan dia sangat terkejut. You know, many of us, saudara tahu bahwa banyak dari kita, we grow up in church, kita tumbuh di dalam gereja, we say that we're Christians, dan kita katakan kita adalah orang Kristen. And we think that our children are spiders. Dan kita pikir bahwa anak-anak kita adalah seperti laba-laba itu. Like they automatically know how to pray. Dan secara otomatis tahu bagaimana berdoa. That's not true. Itu tidak benar. Someone has to teach them how to pray. Jadi ada orang yang harus mengajar mereka untuk berdoa. But many adults don't know how to pray. Bahkan orang-orang dewasa pun banyak yang tidak tahu cara berdoa. Some people pray. Beberapa orang berdoa. Maybe 1 minute and a half. Mungkin satu setengah menit saja. And it's the same prayer that they pray every morning and every night and every time they're gonna eat. Jadi doa yang sama yang disampaikan setiap pagi, sore, dan bahkan pada saat makan. Am I saying the truth? Apakah saya mengatakan hal yang benar? But then you have some other people. Tetapi apabila kita memiliki seorang yang lain that pray, yang berdoa, and powerful things happen. Dan ada kuasa yang terjadi. Well, the people that are coming to Jesus, orang-orang yang datang kepada Kristus, it's not like they're heathen. Bukanlah orang-orang kafir. These are grown men. Itulah heathen. They're not heathen. Jadi bukan orang-orang kafir. These are Bible believing. Jadi orang-orang yang percaya kepada Alkitab. Followers of Christ. Mengikuti Kristus. And they themselves. Jadi mereka itu sendiri, they ask Jesus, mereka meminta kepada Kristus, would you teach us how to pray? Maukah engkau mengajari kami untuk berdoa? So praying, jadi berdoa can be learned, bisa dipelajari. It must be taught. Dan itu harus diungkapkan. As a matter of fact, in the book Education, bahkan dalam buku pendidikan, it says that prayer is a science. Jadi dikatakan dalam buku pendidikan bahwa doa adalah satu jenis ilmu. It can be taught. It dapat can be learned. Dapat diajarkan dan dapat dipelajari. So what I want to do today, jadi apa yang ingin saya lakukan pada hari ini, saat ini? I want to teach how to pray. Saya ingin mengajarkan bagaimana berdoa. We want to do something practical. Kita akan melakukan sesuatu yang secara praktis. So we're going to look at the Bible. Mari kita buka belajar dari Alkitab. So open your Bibles and the Gospel of Luke, you should already be there, Luke. Jadi kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas. And we're going to look at verse Luke 11. Yeah, chapter 11. Jadi pasal yang ke-11. And what we're going to do is we're going to look at verse 5. Jadi kita akan melihat ayat yang ke-5. The first principle. Sorry. Principle number 1. Jadi prinsip nomor 1. The first principle, I'll tell you the principle and then see if you can identify it in the Bible. Jadi saya akan mengatakan prinsip yang pertama, kemudian saudara akan bisa apakah itu ada di dalam Alkitab. The first principle, when you pray, jadi prinsip yang pertama pada saat kita berdoa, pray to receive to give. Jadi berdoa prinsip yang pertama adalah berdoa untuk menerima dan untuk memberi. Do you understand? Saudara mengerti? In other words, when you pray, let me give you an example. God, I need money. Jadi saya berikan contoh, Tuhan saya butuh uang. Pray to God, give me the money, but for what? Berdoalah kepada Tuhan untuk diberikan uang untuk apa? To help my brother out. Untuk menolong saudara saya. To donate to this ministry. Untuk disumbangkan kepada pelayanan. Now notice Luke 11 and verse 5. Jadi perhatikan Lukas pasal 11 ayat 5. Jadi kita baca, lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. So here you have a man at midnight asking for 3 loaves of bread. Jadi di sini ada satu orang yang meminta pada tengah malam untuk meminta meminjam 3 ketul roti. Now notice why he asked. Perhatikan kenapa dia memohon atau meminta. Verse 6. Ayat 6.
Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Do you understand? Sudah mengerti? Why is the man asking for bread? Kenapa orang ini meminta untuk meminjam roti? He's asking for bread. Dia meminta roti, not for himself, bukan untuk dirinya sendiri, but for the person that's going to come. Jadi untuk orang yang datang ke rumahnya. So they say, teach us how to pray. Dan mereka katakan, tolonglah ajar kami berdoa. And then Jesus says a parable. Dan Yesus memberikan perumpamaan ini. The principle, prinsip, when you pray and you ask, pada saat kita berdoa dan kita meminta, ask to receive, simply to impart. Jadi meminta untuk memberi. Let me give you an example. Saya akan berikan suatu contoh. Father in heaven, Bapa kami di surga, I want a better job. Saya ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. I need a new car. Saya ingin memiliki mobil yang baru. Or help me to get good grades. Tolong saya supaya bisa mendapatkan angka yang baik. Help me to get a raise. Tolong saya supaya saya bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi lagi. Help my business. Tolonglah usaha saya. You understand? Sudah mengerti? These are me-centered prayers. Ini adalah doa yang berpusat kepada diri. But if I pray, tetapi kalau saya berdoa, God, Tuhan, I need money. Saya butuh uang. I see that there's people that need money. Saya melihat ada orang yang membutuhkan uang. If you give me this money, kalau engkau memberikan uang ini, I will give it to them. Saya akan berikan uang ini kepada mereka. You understand the principle? Jadi saudara mengerti prinsipnya? Let me give you an example. Saya kasih satu contoh lagi. I was in Los Angeles. Saya berada di Los Angeles. I went to this lady. Saya pergi kepada seorang wanita. I shared a little bit about my a little bit of my testimony to the Healing Way group. Jadi saya sudah memberikan satu kesaksian pada grup Healing Way. So I would go out in the street and just pray for people and preach to them. Sorry. I would go on the streets. Jadi saya pergi ke jalanan and begin to preach, dan mulai untuk berkhotbah and pray with people, dan berdoa kepada dengan orang banyak. That's all I knew to do. Itulah yang saya tahu. I didn't go to school. Saya tidak pergi ke sekolah to become a scholar. Menjadi seorang yang memiliki pendidikan. I didn't even know that there was missionary schools or anything like that at that time. Saya tidak tahu pada saat itu sekolah yang memberikan pendidikan untuk misionaris. But one thing I did know is how to pray. Jadi satu hal yang saya tahu bagaimana berdoa. So I want to show you my technique of how I would win souls when I just became a Christian. Jadi saya ingin memberitahu kepada saudara teknik saya bagaimana saya memenangkan jiwa pada saat menjadi seorang Kristen. I was converted at night. Jadi at night, I was converted. Saya ditobatkan atau diubahkan pada malam hari. And the next morning, pada pagi harinya, I had my devotional. Saya memiliki perenungan pagi. I read it and I went out. Saya pergi, kemudian saya keluar. I gotta tell somebody about this. Saya akan memberitahu seseorang tentang hal ini. So, let's pretend that katakanlah bahwa saya adalah orang yang ingin ditemuinya. Hi, how are you doing? Fine. Hey, apa kabar? My name is Daniel. Nama saya Daniel. Can I show you something? Bisakah saya menunjukkan kepada saudara sesuatu? Let me show you what the Bible says. Saya ingin menunjukkan apa yang Alkitab katakan. I open my Bible. Saya buka Alkitab saya. And I share my devotional. Itulah saya bagikan apa yang saya dapatkan pada pagi hari. Especially the prayer one, the ones where God would answer prayer. Jadi khususnya doa yang dijawab oleh Tuhan. And I would tell them. Saya akan katakan kepada mereka. I want to pray for you. Saya akan berdoa untuk kamu. And God's going to answer your prayer. Dan Tuhan akan menjawab doamu. And when God answers your prayer, jadi pada saat Tuhan menjawab doamu, make sure, pastikan that you thank him, that you give him thanks. Jadi pastikan bahwa kita harus berterima kasih. I said, what do you want me to pray for? Jadi apa yang ingin saya doakan? You can imagine the people, they were shocked, like. Tentu saja saudara bayangkan orang itu akan terkejut. Strange guy, yeah? Jadi orang asing. So I said, what do you want me to pray for, ma'am? Jadi saya katakan apa yang harus saya doakan kepadamu, ma'am, ibu. Lady said, jadi wanita ini katakan, well, okay, I have a son. Saya memiliki seorang anak laki-laki. That I have not seen or heard from in a long time. Yang tidak pernah menemuinya untuk waktu yang lama. He left home. Dia meninggalkan rumah. All I know is that he went to Las Vegas. Yang saya tahu dia ada pergi ke Las Vegas. And now? Now, sekarang? I don't know where he's at.
Di mana dia saya tidak tahu. All I want is to hear of him, to know what's going on with him. Jadi yang ingin saya ketahui adalah bahwa di mana dia sekarang. I said, okay, let's pray. Jadi saya katakan, okay, mari kita berdoa. God's going to answer your prayer. Bahwa Tuhan akan menjawab doamu. I don't have any power. Saya tidak memiliki kuasa. So when God answers your prayer, jadi pada saat Tuhan menjawab doamu, your job is to give him praise. Jadi tugasmu adalah untuk memuji Tuhan. And then you'll know that God exists. Dan saudara tahu bahwa dan engkau akan mengetahui bahwa Tuhan itu ada. And then you have to go to church. Oleh sebab itu engkau harus pergi ke gereja habis ini. So, jadi we pray. Kita berdoa, kami berdoa. Berdoa saya dan wanita tadi berdoa. I said goodbye. Kemudian saya katakan selamat tinggal. Give me your number. Berikanlah nomormu. So I took their number. Jadi saya ambil nomornya. And when I take their number, pada saat saya ambil nomor itu, I would call them the next day. Saya akan menelepon dia hari berikutnya. And I asked her, dan saya bertanya kepadanya, what did God do for you? Apa yang Tuhan sudah lakukan untukmu? Said, dia katakan, you know what happened? Engkau tahu apa yang terjadi? When you left, pada saat engkau meninggalkan aku, pada malam hari, I got a phone call from a strange saya mendapatkan panggilan dari nomor yang asing. Jadi pada saat menerima panggilan itu, dan pada saat menerima panggilan itu, itu adalah anak saya. You know what's even more strange than that? Lebih daripada itu yang rasanya aneh. He said that he was walking down the street, jadi pada saat anak ini berjalan di jalanan, and as he was walking down, pada saat dia berjalan, he passed a man. Dia melewati seorang laki-laki. And he turned around and said, "Hey you." Dan kemudian dia berbalik dan hai kamu. And the man threw a cell phone at him. Dan orang itu melemparkan telepon genggam. Happy New Year. Wow. Dan mengatakan selamat tahun baru dan pergi. And he said, and when I opened the phone, jadi pada saat saya membuka telepon itu, it was working. Dan telepon itu sedang menyala. And it had pulsa. Dan itu ada pulsanya. She said, praise God. Dan dia katakan puji Tuhan. God answered my prayer. Tuhan menjawab doa saya. Why did God answer my prayer? Bagaimana, kenapa Tuhan menjawab doa saya? Because I pray. Karena saya berdoa. That God may give. Dan bahwa Tuhan akan memberikan. To bless someone else. Untuk menjadi berkat bagi orang lain. You understand? Saudara mengerti? You can see this through the life of Jesus. Dan saudara bisa melihat sepanjang kehidupan Kristus. Every prayer of Jesus was answered. Bahwa setiap doa Yesus selalu dijawab. This one principle. Jadi satu prinsip. Pray to receive, only to give. Jadi berdoalah untuk menerima, hanya untuk memberi. I want to tell you another testimony. Saya akan membagikan kesaksian berikut. Testimony I'm telling you came from the US. Jadi kesaksian ini berasal dari Amerika. But I want to tell you one in Indonesia. Jadi saya akan ceritakan yang dari Indonesia. And this one, Om Bambang shared with me. Om shared this one with. Jadi kesaksian ini dibagikan oleh Pak Bambang. He told me that he was praying. Dan dia katakan bahwa pada saat berdoa with Brother Marcus. Berdoa bersama dengan Saudara Markus. And they had decided to increase the stipend for the missionaries. Jadi mereka berdua ini sedang berdoa untuk memutuskan untuk menaikkan uang saku dari para misionaris. The decision was already made. Keputusan sudah dibuat. But they did not have the resources. Jadi tetapi mereka tidak memiliki sumber dananya. So they prayed. Jadi mereka berdoa. And when they prayed, dan pada saat mereka berdoa, he said about an hour later, hour or more, dia katakan, about an hour later, dia katakan kurang lebih setelah satu jam berikutnya, someone calls him. Ada seorang yang sedang memanggil dan menelepon. He said, "I didn't tell anybody." Dia katakan bahwa saya tidak memberitahukan the siapapun. Only person that knew, hanya orang yang tahu, was Marcus. Hanya Markus. And they said, "I want to donate so that you can increase the salary of the missionary." Jadi orang yang menelepon itu mengatakan bahwa saya ingin menyumbang supaya uang saku daripada misionaris itu bisa dinaikkan. Do you understand the principle? Jadi saudara mengerti prinsipnya? It doesn't only work for me. Itu bukan hanya terjadi kepada saya. It works for all. Terjadi juga kepada saudara Bambang. And it works for you. Dan itu juga bisa terjadi kepada saudara-saudara. The principle number one. Itulah prinsip nomor satu.
Okay, principle number two. Jadi prinsip nomor dua. I want you to see what it says. Kita akan melihat apa yang dikatakan. We're going to read from Isaiah. Kita akan membaca dari buku Yesaya. And let's go to Isaiah chapter 59. Kita pergi kepada buku Yesaya pasal 59. And notice what it says in verse 2 and 3. Perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat 2 dan 3. 59. I think it's 49. Pardon me, 49. Sorry, ini harusnya ayat pasal 49. Is it, you made me doubt myself. 49. Is it 59? It might be 59, but I just... It's 59, you made me doubt. Oh, sorry. Maaf, ini pasal 59. 59, and we're going to look at verse 1. Jadi kita lihat pasal ayat 1. All right, Isaiah 59, and we're going to look at verse 1. Jadi Yesaya pasal 59 ayat 1. And notice what it says. Jadi perhatikan apa yang dikatakan di sini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Have you ever felt like that? Apakah saudara pernah merasakan like seperti ini? You pray, pada saat saudara berdoa, and nothing happens. Tidak terjadi apa-apa. Like God, are you listening? Apakah Tuhan mendengarkan? Are you too far that you cannot hear me? Apakah terlalu jauh engkau Tuhan sehingga tidak bisa mendengar saya? Jadi Alkitab berkata apa? No. Tidak. But notice what it says in verse 2. Jadi perhatikan apa yang ayat 2 katakan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Do you see that? Sudah lihat ini? Let's go to Psalm 66. Kita ke Mazmur pasal 66. And verse 18. Principle number 2. 18? Yes, 18. Ayat 18. Prinsip nomor 2. If you are holding on to sin, kalau kita berpegang kepada dosa, God will not hear your prayer. Bahwa Tuhan tidak akan mendengarkan doa kita. Psalm 66 and verse 18, very clear. Jadi Mazmur 66 ayat 18 sangat jelas mengatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. You got it? Sudah dapat itu? Is it the correct translation? Yes. If you are holding on to a sin, pada saat kita berpegang kepada dosa kita, and you ask God, dan kita meminta Tuhan, please help me with such and such, tolonglah kami untuk hal-hal ini, bahwa Tuhan tidak akan mendengar doa kita. Why? Kenapa? Sangat sederhana. If I have something against someone else, apabila saya memiliki sesuatu yang bertentangan dengan orang lain, I just offended them, apabila saya sedang menyinggung dia, how can I ask them for help? Bagaimana mungkin saya bisa meminta dia untuk menolong saya? The first thing I must do, hal yang pertama yang saya harus lakukan, reconcile, melakukan perdamaian. Once I have reconciled, pada saat saya sudah melakukan perdamaian, then you can go ahead and ask. Dan kita bisa meminta pertolongan kepada teman tadi. You understand? Sudah mengerti? Let's look at James. Mari kita lihat buku Yakobus. Let's look at James chapter 4. Yakobus 4. And we're going to be reading from verse 2. Kita mulai dari ayat 2. Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Did you read verse 3? No, not yet. Now verse 3. Jadi ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Principle number 3. Prinsip nomor 3. When you pray, pada saat kita berdoa, you have to learn how to ask or what to ask for. Jadi kita harus belajar untuk meminta apa yang seharusnya kita minta. Because when you ask, pada saat kita meminta, you might be asking for the wrong thing. Mungkin saja yang kita minta adalah salah. But not only the wrong thing, bukan hanya hal yang salah, but also with the wrong
motive. Tetapi juga dengan motif yang salah. Does that make sense? Apakah itu masuk akal? Let me give you an example. Saya akan berikan satu contoh. I always use this story, this experience got engraved in my mind. Jadi ini pengalaman ini yang selalu saya sampaikan karena ini sudah tertanam dalam pikiran saya. And this is how God taught me this. Inilah caranya Tuhan mengajar saya. I was taking care of my nephew. Saya sedang menjaga keponakan saya. He was about 2 or 3 years old. Umurnya kurang lebih 2 atau 3 tahun. And as I was taking care of him, we keep the chemicals for cleaning in the bottom cupboards. Di bottom apa? Like you know the sink and then okay. There's like the cabinets. Jadi pada saat saya menjaga keponakan saya ini, saya menaruh bahan kimia di bawah wastafel lah kira-kira itu ya. Sitting down on the couch and I said it's okay, I don't care. Jadi saya kemudian duduk di kursi dan saya katakan saya tidak peduli. Because my mother has the kitty proof the lock, the children lock so they can't get in. Who? My mother, she put like the kitty locks around it. Kitty locks? It's like protection against children so that they can't open. Okay. Jadi sebenarnya ibu saya sudah menolong mengunci dengan kunci yang supaya anak-anak kecil tidak bisa membuka. But I was looking at Eli. Tetapi saya sedang melihat kepada Elia. Dia bersusah untuk membuka. And when he opened it, dan pada saat dia buka itu, he picked up a box, not a box, a bottle of floor cleaner, a chemical for floor cleaning. Jadi pada saat dia buka, dia kemudian mengambil botol yang berisi bahan kimia untuk pembersih lantai. And he began to try to open it. Jadi dia berusaha untuk membukanya. So I got up. Jadi saya berdiri. I ran to him. Saya lari kepadanya. And I took it from him. Jadi saya angkat dia. You know what he did? Sudah tahu apa yang dia lakukan? He cursed me. Dia marah kepada saya. And I was thinking, you ungrateful child. Saya katakan, kamu anak yang tidak tahu berterima kasih. Saya sudah menyelamatkan nyawamu. And he was crying. Dia menangis and screaming. Dan berteriak-teriak. I don't like you. Dan dia katakan, saya tidak suka kamu. I don't like you, uncle. Saya tidak suka kamu, uncle, paman. You know what God told me? Dia, apa yang Tuhan ajarkan kepada saya? Seventh-day Adventists, just like Eli. Jadi perhatikan, ini orang-orang Advent seperti Elia. You understand? Jadi saudara tahu? We ask. Kita meminta. We want. Kita mau. And God says it's bad for you. Dan Tuhan katakan itu buruk bagi kamu. And he takes it away and he doesn't give it to you. Jadi dia mengambilnya dan tidak memberikannya kepada kamu. And you get mad at God. Dan kita marah kepada Why don't you answer my Tuhan. Prayer? Kenapa Tuhan tidak menjawab Why don't you doa kita? Kenapa itu diambil? Why don't you give it to me? Kenapa tidak diberikan kepada saya? Karena kalau diberikan itu akan menyakiti atau melukai kita. You know what the Bible says? Perhatikan apa yang Alkitab katakan. No good thing. Tidak hal ada hal yang baik. Well, I will hold from you. Yang aku tahan daripadamu. I want you to remember that. Sudah ingat ini? That means if God is holding it back from you, apabila Tuhan menahan sesuatu yang buruk dari kita, artinya itu tidak baik bagi kita. Saya berikan satu contoh. God says that we shouldn't eat pig. Tuhan katakan jangan makan babi. Why? Kenapa? Because he doesn't want us to have fun. Apakah Tuhan tidak ingin kita bersenang-senang? Because it's bad. Karena itu buruk bagi kita. So why does he withhold back something? Because if he gives it to you, it'll be harmful. Jadi kalau Tuhan menahan sesuatu, berarti kalau dia memberikan itu, itu akan melukai kita, berbahaya bagi kita. Anything that God withholds from us. Jadi segala sesuatu yang Tuhan tahan dari kita itu hanya untuk kebaikan bagi kita. You understand that? Saudara mengerti itu? Easy, yeah? Sederhana ya? Easy principle. Prinsip yang sangat gampang. When you ask, prinsip pertama pada saat kita meminta, make sure that you're asking to receive to impart. Pastikan bahwa apa yang kita minta untuk kita bagikan. That was principle number one that we learned. Prinsip nomor satu yang kita sudah belajar. Principle number two. Prinsip nomor dua. We learn. Kita belajar. That if we are cherishing or holding on to sin. Jadi pada saat kita menyenangi atau menahan atau menyukai dosa kita, God will not hear our prayer. Bahwa Tuhan tidak akan mendengar doa kita. We have to reconcile. Kita harus melakukan perdamaian. Principle number three. Prinsip nomor tiga. We learn. Kita belajar. That there's a right way to ask and a wrong way to ask.
Jadi ada cara untuk meminta yang benar dan ada cara juga untuk meminta yang cara yang salah meminta. Dan kita seringkali meminta dengan motif yang salah. Jadi minta, jadi motifnya adalah untuk memberi. Apa yang kita minta? Jadi kita harus meminta hal yang benar dengan motif yang benar. Seringkali kita memiliki motif yang baik, tetapi kita meminta hal yang salah. You know, for a long time I was single. Untuk waktu yang lama saya membujang. And a lot of ladies in the church. Banyak sekali wanita di gereja. They say, "Oh, poor guy, you're single." Oh, pria yang malang selalu membujang. I'm gonna pray for you. Saya akan berdoa untukmu. You know? Saudara tahu? I have a niece. Saya memiliki keponakan wanita. Would you like her number? Apakah kamu mau nomornya? Would you like to talk to her? Apakah kamu mau berbicara kepadanya? She wasn't even Seventh-day Adventist. Bahkan dia bukanlah orang Advent. I'm thinking she has good motives. Dia memiliki motif yang baik. I was thinking God's not gonna answer that prayer. Tuhan, saya berpikir bahwa itu pasti tidak dijawab oleh Tuhan. Dia memiliki, dia berdoa untuk hal yang salah. Motif yang baik, tetapi dia berdoa untuk hal yang salah. Tetapi apabila kita berdoa, harus berdoa untuk motif yang baik. Harus juga berdoa untuk hal yang baik. Dua hal ini adalah penting. Oke. Principle number four. Jadi prinsip nomor 4. Let's go to Titus. Mari kita pergi ke buku Titus. Titus chapter 1. Titus pasal 1. And verse 2. Ayat 2. Titus 1 ayat 2. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Jadi prinsip nomor 4, God does not lie. Bahwa Tuhan tidak berdusta. You understand? Sudah mengerti? The Bible says God that cannot lie. Bahwa Alkitab katakan bahwa Tuhan yang tidak bisa berdosa, berdusta. Saya suka ayat ini. Why? Kenapa? Because God cannot lie. Bahwa Tuhan tidak bisa berdusta. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan itu adalah betul, benar. So whenever he says a promise, jadi pada saat ia mengatakan sebuah janji, itu akan terjadi. All you have to do, apa yang harus kita lakukan, it's like look for promises in the Bible, kita melihat janji-janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab, promise, dan pada saat kita melihat janji itu, doakan itu. That's it. Sederhana. Simple. Sederhana. You must know. Saudara harus tahu that it will come to pass. Bahwa itu akan terjadi. 100%. It will come to pass. Itu akan terjadi. So, how do you pray like that? Jadi bagaimana kita berdoa seperti itu? So this is with principle number 5. Jadi ini adalah prinsip nomor 5. James chapter 1. Jadi Yakobus pasal 1. And we're looking at how to pray. Kita melihat bagaimana kita harus berdoa. And in James chapter 1, dalam Yakobus pasal 1 ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Verse 7. Ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kita jangan bimbang. Doubt, kalau kita bimbang, verse 7 says how much you're gonna get. Ayat 7 katakan apa yang kita dapat? Kosong. Nol. A big fat nothing. Jadi tidak ada. You understand? Sudah mengerti? So here's the key. Jadi inilah kuncinya. When you pray, pada saat kita berdoa, you must have the right motives. Kita harus memiliki motif yang benar untuk menerima, bless, untuk menjadi berkat other, orang lain. Well, how do you get that? Bagaimana itu bisa terjadi? You find a promise in the Bible, kita mencari melihat janji di dalam Alkitab. When you find that promise, jadi pada saat kita melihat janji itu, you must pray, kita harus berdoa and believe it, dan harus percaya. God will give it, dan Tuhan akan memberikan because he
cannot lie. Karena Tuhan tidak bisa berdusta. Sudah mengerti? And when you pray, pada saat kita berdoa, say thank you God for hearing and answering my prayer. Kita harus berdoa, terima kasih Tuhan karena sudah menjawab dan mendengar dan menjawab doa kami. Doubting nothing. Jangan bimbang. I want to share something. Saya ingin membagikan sesuatu. I was in Los Angeles. Saya berada di Los Angeles. Doing my funny ministry that I was doing. Jadi melakukan satu pelayanan yang agak lucu. And I had a burden for my family that did not know Jesus. Jadi saya memiliki beban kepada keluarga saya yang belum mengenal Yesus. So I stood up late one night. Jadi pada saat pada satu malam saya berdiri. And I prayed. Dan saya berdoa. And I prayed and I prayed and I prayed. Dan saya berdoa dan berdoa dan berdoa. And you know. Dan saudara tahu. That you know the story of a wicked, wicked, wicked king. Jadi saudara tahu cerita tentang raja yang sangat-sangat jahat. And this wicked king was the worst of Israel. Jadi raja ini adalah raja yang paling buruk di Israel. He would not convert at all. Dia sangat tidak pernah bertobat. So God sent him into captivity. Jadi dia dikirim Tuhan dalam penawanan. And he was like in a box. Jadi seperti dalam satu kotak. He was tortured. Dia disiksa. And the Bible says that he cried out to God. Dan Alkitab katakan dia menangis kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan pengasihannya dan mengembalikannya kepada kerajaannya. And then you think about Daniel chapter 4. Dan kita berpikir dalam Daniel pasal 4. God says, humble yourself. Bahwa Tuhan merendahkan diri kita. Merendahkan Nebukadnezar. What God does to Nebukadnezar, he does not repent. Jadi apa yang dilakukan kepada Nebukadnezar karena dia tidak bertobat. So God allows him to become like. Jadi Tuhan izinkan Nebukadnezar menjadi seperti binatang untuk 7 tahun lamanya. Tetapi setelah 7 tahun itu berlalu, dia kembali menjadi raja. Dan kemudian, dia bertobat. Jadi saya berpikir seperti ini, dan saya berdoa. Tuhan, saya ingin Tuhan menyelamatkan saudari perempuan saya. I know that you're willing to cause a little bit of pain. Mungkin Tuhan akan memberikan sedikit sakit right now, sekarang ini, so that in the future, sehingga di masa yang akan datang, you don't have to suffer great pain. Supaya tidak mengalami kesusahan yang lebih besar. So I ask you, jadi saya memohon kepadamu, that you allow my sister to go to the hospital. Saya meminta supaya Tuhan mengizinkan saudari perempuan saya ke rumah sakit. Don't kill her. Please don't kill her. Jangan membunuh dia. Just break an arm or something minor that can be fixed quick. Jadi mungkin patahkan tangannya atau sesuatu yang kecil yang bisa disembuhkan cepat. Then, kemudian I will tell her my prayer. I will tell her what I prayed for. Jadi kemudian saya akan katakan apa yang saya doakan. She will know that there is a true God. Supaya dia tahu bahwa ada Tuhan yang benar. She will recover. Dia akan kembali sembuh. And she will serve. Dan dia akan melayanimu. Jesus, I pray. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Thank you for hearing and answering my prayer. Terima kasih sudah mendengar dan menjawab doa saya. And I fell asleep. Saya kemudian tidur. Next day, hari berikutnya, I have to go saya harus pergi untuk melakukan pelayanan. I'm feeding the homeless. Saya melayani orang-orang yang tidak memiliki rumah. So I'm serving some hot chocolate. Saya melakukan untuk memberikan coklat yang panas. I didn't know about the health. Saya tidak pada saat itu tidak mengetahui reformasi kesehatan. So I give them also bread with a lot of sugar. Jadi saya juga memberikan roti yang dengan banyak gula. All the poor people are just gathering around me. Jadi orang-orang yang miskin itu banyak berkumpul di sekitar saya. And I was getting worried. Saya menjadi worried. Saya menjadi khawatir. Because the bread was running out. Bahwa roti itu sudah mulai habis. So I was thinking, man, maybe I have to pray like Jesus, multiply the bread. Jadi mungkin saya harus berdoa supaya seperti Yesus supaya menggandakan roti itu. As I'm thinking this, I get a phone call. Jadi pada saat saya mulai berpikir itu saya mendapat panggilan telepon. I'm like this. Saya seperti itu. Hello. Halo. Sambil membagi. Yeah. Jadi membagi the poor. Kepada orang-orang miskin. My mom says, Daniel. Jadi ibu saya katakan, Daniel, you won't believe what happened. Engkau tidak percaya apa yang terjadi. You have to pray. Engkau harus berdoa. Please pray. Tolong berdoa. Answer, let me guess, my sister's in the hospital. Jadi saya katakan, saya tebak mungkin saudari saya ada di rumah sakit. What? How do you know?
Bagaimana kamu tahu? I said, don't worry, mom, it's gonna be okay. Jangan khawatir, mama. Itu akan menjadi baik kembali. She's not gonna die. Dia tidak akan mati. After this, she's gonna be converted. Setelah itu, dia pasti akan bertobat. What are you talking about? Apa yang kamu katakan? Crazy. Satu hal yang tidak masuk akal. Last night, saya katakan tadi malam, I prayed for saya berdoa untuk dia. Because she's not converted. Because dia tidak mau bertobat. And she needs to be converted. Dia perlu bertobat. So I asked God, saya minta kepada Tuhan, put her in the hospital, Lord. Tolong dia dimasukkan ke rumah sakit Tuhan. But I asked her not to kill her. Tetapi saya minta supaya jangan dibunuh dia. So that she can be saved. Supaya dia bisa diselamatkan. My mom said, "You're crazy. Stop praying like that. Bye." Sudah ngerti ya. So, jadi, what principle are we on? I forgot what principle we're talking about. What principle are we on? Oh, faith, praying and faith. What's that? Jadi prinsip itu adalah prinsip iman. Yeah, faith. That when you ask, make sure you have faith. Jadi pada saat kita berdoa, pastikan kita memiliki iman. Principle number six. I think we're six, right? Yeah. Principle number six. Prinsip nomor enam. Every promise. Setiap janji has a condition. Harus memiliki persyaratan. So you cannot claim the promise without fulfilling the condition. Kita tidak bisa menuntut janji Tuhan tanpa memenuhi persyaratan yang ada. Do you understand? Sudah mengerti? In other words, if your mom tells you. Dengan kata lain, pada saat ibu kita memerintahkan sesuatu, if you mop the floor, apabila kita menyapu lantai, I promise, saya berjanji, I'll buy you a car. I don't know, I'm making it up. Saya akan memberikan kamu sebuah mobil. And you don't mop the floor. Tapi apabila kamu tidak menyapu lantai, will your mom give you the car? Apakah kira-kira ibu kita akan memberikan mobil itu? No. Tidak. Same thing with God. Demikian juga dengan Tuhan. Many of us, banyak dari kita say, berkata, we have to claim the promise. Kita harus menuntut janji Tuhan. Yes. Ya, tentu saja. Claim the promise. Tuntut janji Tuhan. But don't forget, tapi jangan lupa that the promise has condition. Bahwa janji Tuhan itu memiliki syarat. So you must look with the promise, what is that condition? Kita harus melihat dengan janji itu apa kira-kira syaratnya. One, let's look at one promise. Katakanlah ada satu janji. 1 John chapter 1 and verse 9. Everybody knows this promise. 1 Yohanes pasal 1 John. 1 John 1 and 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. You understand? Sudah mengerti? God says, I promise to cleanse you from all your unrighteousness. Tuhan katakan, saya ingin membersihkan engkau dari semua kekotoranmu atau dosamu. I can claim that promise all I want. Sorry. I can claim that promise as much as I want. Jadi saya bisa menuntut janji itu sebanyak yang saya mau. If I don't fulfill the condition, tetapi apabila saya tidak memenuhi syarat I will ini, not receive the promise of being forgiven. Saya tidak akan mendapatkan janji untuk keampunan. What is the condition? Apakah dari syarat itu? That you confess your sin. Kita harus mengaku dosa. Simple, you understand? Sederhana ya. So whenever you find a promise, pada saat kita mendapatkan janji-janji Tuhan, before you claim it, sebelum kita menuntut, look for the condition, perhatikan syaratnya, and then fulfill the condition, dan penuhi syarat itu, pray, doakan in faith, dengan iman. Believing that you receive. Dengan iman, percaya kita akan menerima. You understand so far? Apakah saudara-saudara mengerti sejauh ini? Easy, right? Sederhana ya. So, so let's look at Matthew. Mari kita lihat Matius. Now this one is a little bit more complicated. Jadi hal yang satu ini agak sedikit rumit. When you look at Matthew, Jesus is talking about prayer. Pada saat kita melihat Matius, Yesus berkata tentang doa. But this one of this principle is not, how do I say, it's not explicit. Jadi prinsip ini tidak selalu diungkapkan ya, tidak terungkap. It's implicit. Jadi implicit ya, tapi seperti ada tersirat ya. Ya. But you can arrive to the conclusion by studying. Tapi kita bisa mendapatkan kesimpulannya dengan belajar. You have
Matthew chapter 5. Kita memiliki Matius pasal 5. Matthew 6. Matius 6. And Matthew 7. Dan Matius 7. And in Matthew chapter 6. Dan pada Matius pasal 6. Jesus says, when you pray. Yesus katakan pada saat kamu berdoa. Pray like this. Berdoalah seperti ini. So, once again he's teaching how to pray. Jadi sekali lagi dia mengajarkan tentang doa. Matthew 5, 6, and 7 is one sermon. Jadi Matius 5 sampai 7 ini adalah satu khotbah yang merupakan satu khotbah. In the whole sermon, dalam khotbah keseluruhan khotbah itu 111 verses. 111. Jadi ada 111 ayat. 111. Jadi ada 111 ayat dari pasal 5 sampai pasal 7. And the 57th verse right in the middle. Jadi di tengah-tengah 111 ayat itu, jadi ayat 57, it's the prayer. Itu adalah doa. How to pray. Bagaimana caranya berdoa? Now, what I want you to know, yang ingin kita tahu, is that Matthew 5, 6, and 7 is all about the Ten Commandments. Matius pasal 5 sampai pasal 7 itulah mengenai semuanya, mengenai 10 hukum. So we're going to read this. Mari kita baca. And notice what it says. Perhatikan apa yang dikatakan. We're looking at Matthew chapter 5. Kita lihat Matius pasal 5. Look at verse 9. Ayat yang 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. So here it says, hallowed be your name. Address talking to God. Matthew, I'm in 6, 9. Oh, sorry. Matius 6 ayat 9. Matthew 6, 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. I want you to notice that he is addressing God the Father. Jadi ayat ini menyebutkan, menunjuk kepada Bapa, Tuhan sebagai Bapa. Now notice verse 10. Perhatikan ayat 10. It says, your will, your kingdom come. Datanglah kerajaanmu. And then it says, your will be done. Dan kemudian, jadilah kehendakmu. So when you pray, jadi pada saat kita berdoa, who should you address first? Siapa yang kita sebut pertama? God. Tuhan. Now notice the next thing. Perhatikan berikutnya. It changes. Diubah. Give us this day our daily bread. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Forgive us our debts as we forgive our debtors. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. And lead us not into temptation. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan. But deliver us from evil. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Do you see the structure? Jadi sudah apa lihat strukturnya? What structure does that remind you of? Kira-kira apa yang mengingat, struktur apa yang mengingatkan saudara? The Ten Commandments. 10 apa? 10 hukum. That the first four commandments. Jadi empat hukum yang pertama are addressed to honoring God. Dibuat untuk memuliakan Tuhan. And the last six? 6 berikutnya for man. Untuk manusia. You understand? Sudah mengerti? So when you pray, jadi pada saat kita berdoa, you must pray, kita harus berdoa in the same principle, dengan the same format. Jadi format atau struktur yang sama. God comes first. Tuhan didahulukan. Giving him praise. Puji Tuhan, memuji giving Tuhan. Him glory. Kemuliaan, memuliakan Tuhan. Giving your honor to him. Jadi kita memuliakan Tuhan. And once you've done that, setelah kita melakukan itu, you can take your shift. Kemudian kita mengambil alih kita. Dan untuk kemanusiaan. Berdoa supaya Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sudah mengerti? So I thought maybe I'm making it up. Maybe my imagination is running wild. Jadi mungkin kira-kira imajinasi saya sedang berjalan dengan liar. Testimonies for the Church Volume 5. Apakah itu kira-kira hanya imajinasi saya? Tetapi lihat, yeah, Testimonies for the Church Volume 5. Jadi buku Testimonies untuk for the Church Volume 5. That's not Testimonies for the Church. Jadi buku Testimonies for the Church jilid 5. Ellen G. White. Ellen White. She says. Ia katakan begini. You who complain.
kamu yang sedang mengeluh, that God does not hear or answer your prayer, bahwa Tuhan tidak menjawab doamu, try reversing your prayer, the order of your prayer. Jadi cobalah untuk mengubah susunan doamu. Not making out about God, give me, give me, give me, give me. Jadi bukannya meminta supaya Tuhan memberi, memberi, memberi kepada saya. But she says, tapi dia katakan, address God first. Pujilah Tuhan dulu. Give him thanks. Berterima kasihlah kepada Tuhan. And when you begin to thank God, dan pada saat kita mulai mengucapkan syukur kepada Tuhan, he will give you more. Dia akan memberikan lebih. So that you can thank him more. Dan kemudian kita akan mengucapkan terima kasih, syukur lebih lagi. You understand? Sudah mengerti? But many of us, tetapi banyak dari kita wake up, bangun pagi, God, please help me at work. Tuhan tolong saya dalam pekerjaan, please saya. Help me with my business. Tolong saya dalam usaha saya. Help me to have a good marriage. Tolong saya supaya bisa memiliki perkawinan yang baik. We're not praying bad things. Kita tidak berdoa untuk hal yang buruk. So that our prayers are me-centered. Tetapi itu adalah berdoa untuk kepentingan diri. Thank you, God. Terima kasih Tuhan. And our worship to God is this small. Jadi our terima kasih to Tuhan is very kecil. Jadi terima kasih itu sangat sedikit ya. Yeah. Is that true or no? Apakah benar atau tidak? It's so natural for us to be selfish. Jadi secara alamiah kita adalah mementingkan diri. So when you pray, tapi pada saat kita berdoa, think about the Ten Commandments. Pikirkan 10 hukum. What comes first? Apa yang datang duluan? Glory to God. Memuliakan Tuhan. And honor to man. Dan kemudian manusia. Okay. Okay. The next principle. Prinsip berikutnya. We're going to stay here. Kita akan tetap di sini. I want to show you something. Saya ingin menunjukkan sesuatu. Perhaps this is the one that I like the most. Jadi ini mungkin yang paling saya sukai. The reason why, because I think that there's a counterfeit prayer. Jadi alasannya adalah ini satu doa yang palsu ya, okay? Where people just pray. Jadi orang hanya berdoa. Have you ever heard that? You have a problem. Jadi pada saat orang menghadapi masalah. Or you might have a, how do I say? You might have a problem or you want something. Jadi mungkin kita memiliki masalah dan kita menginginkan sesuatu. And the people say, just pray. Dan orang katakan berdoa saja. Okay, thank you. Okay, terima kasih. And then nothing happens. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi. Well, I want you to see that that's not the way when you say just pray. Saya ingin kita mengetahui bahwa bukan hanya sekadar berdoa. That's not biblical. Itu tidak alkitabiah. Okay, I have a PowerPoint. Saya memiliki PowerPoint. But it's in English, so it's not gonna, it doesn't matter. Tapi dalam bahasa Inggris. But you're gonna just follow along with your Bible. Ya, saudara bisa mengikuti apa yang di Alkitab katakan. Notice what it says. Perhatikan apa yang. So, it's not gonna be. It's just okay. You and me. Okay. Matthew 6 and verse 9. Jadi Matius 6 ayat 9. Notice what it says. Perhatikan apa yang dikatakan. This is Jesus teaching how to pray. Jadi Yesus mengajarkan bagaimana cara berdoa. He says, "Our Father in heaven, hallowed be your name." Jadi dia katakan, Bapa kami di surga, dipermuliakanlah namamu. Okay, that's Matthew chapter 6 and verse 9. Jadi itulah Matius pasal 6 ayat 9. So we're going to go to John chapter 17 and verse 11. Jadi kita akan pergi kepada Yohanes pasal 17 ayat 11. And I want you to see what Jesus does. Kita akan melihat apa yang Yesus lakukan. Just this first part, yeah. All the way to here, hallowed be your, and it's your own name. Yohanes 17 ayat 11. That's different, you know. 17? Yeah, 7. Does it say Holy Father? No. What is one? Ini Yohanes pasal 17 ayat 11 itu di tengah-tengah. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. That when Jesus says pray like this, pada saat Yesus berkata bahwa berdoa seperti ini, that's the way he prayed. Itulah caranya dia berdoa. In other words, dengan kata lain, he practiced
his prayer. Jadi dia lakukan apa yang dia doakan. Okay, let's look at another one. Kemudian kita lihat yang lain. We're going back to Matthew 6. Kita kembali kepada Matius pasal 5 ayat 6. Verse 10. Pasal 6 ayat 10. And notice what it says. Perhatikan apa yang dikatakan. Thy kingdom come. Datanglah kerajaan-Mu. So notice this. Jesus prays, your kingdom come. Jadi Yesus berdoa, kerajaan-Mu datang. And Matthew 4:17. Jadi Matius pasal 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. I want you to see a principle here. Jadi saya ingin kita mengetahui prinsip yang ada di sini. The principle is this. Prinsipnya adalah seperti ini. Live out your prayer. Hidupkan apa yang kita doakan. Or seek to answer your own prayer. Carilah apa yang kita doakan dan so, jawaban dari yang doa kita doakan. God, I'm praying for your kingdom to come. Yesus berdoa supaya kerajaan Tuhan datang. He believed that. Dia percaya itu. He prayed in faith. Dia percaya dan dia berdoa dengan iman. He gets up, dia berdiri and he begins to preach. Dan dia mulai berkhotbah. The kingdom of God is at hand. Bahwa kerajaan surga sudah dekat. And so he tells people, repent. Dengan kata lain dia berkata bertobatlah. Look at the next example. Lihatlah contoh yang berikutnya. Matthew chapter 6 and verse 10. Matius 6 ayat 10. It says, your will be done. Kehendakmu, jadilah kehendakmu di bumi. And when you look at Jesus, dan pada saat kita melihat pada Yesus, in the Gospel of Luke, di dalam Injil Lukas, he says, Jesus, excuse me, Luke 22 verse 42. Lukas pasal 22, ayat yang ke-42. Lukas 22 ayat yang 42. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Here's the principle. Ini adalah prinsipnya. You can go through the example of how to pray from Jesus. Jadi kita bisa melihat bagaimana contoh doa yang dari Yesus. And Jesus lived out every section of his prayer. Jadi Yesus menghidupkan setiap bagian daripada doanya. You remember Jesus says, he says, forgive us as we forget our debtors. Ingat bahwa apa yang Yesus katakan, ampuni kami sebagaimana kami sudah mengampuni orang lain. Hanging on the cross. Dan di dalam pada saat dia tergantung di salib. Forgive them, for they know not what they do. Dan Yesus lakukan itu bahwa Yesus katakan, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dengan kata lain, pada saat kita berdoa, kita katakan bahwa kita memiliki iman tapi tidak melakukan apa-apa. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita, pergilah dan carilah. Carilah akan jawaban dari doa itu. Mengerti ya? Sangat sederhana. Live out your own prayer. Jadi hidupkan apa yang kita doakan. I'm gonna tell you, saya ingin katakan. When I learned this principle, jadi pada saat belajar tentang prinsip ini, it changed my life. Itu mengubah hidup saya. I'll give you one example. Saya berikan satu contoh. I was in college, saya berada di perguruan tinggi. And I shared my testimony with the Healing Way. Saya sudah membagikan kesaksian ini kepada Healing Way. And my parents did not agree, at least one of them did not agree with the decision that I made. Jadi keputusan saya untuk pergi ke perguruan tinggi tidak disetujui oleh orang tua saya. Giving up my career. Saya berhenti bekerja. And going to study to be a missionary. Saya pergi belajar untuk menjadi misionaris. So they said you have no support for me. Mereka katakan kami tidak akan mendukung kamu. Make it on your own. Lakukan apa yang kau mau. So I had a little bit of money. I paid off all my debt. Jadi saya membayar semua hutang-hutang saya. I had enough for one ticket, one way to the school. Jadi saya hanya memiliki uang untuk satu kali jalan ke sekolah itu. So going to school, I was broke, no money. Jadi pada saat saya pergi ke sekolah, saya tidak memiliki uang. And in my bank, bank? In my bank,
Jadi bank saya, I had 20 US dollars. Saya memiliki hanya 22 dolar, itu saja. And so I remember that during that time there was an iPod. Jadi pada saat itu saya memiliki iPad ya. iPod ya. And it looked like a phone. Jadi seperti telepon. It was called an iTouch. Jadi some of you guys remember that? Yeah, iTouch. Yeah. Okay. Jadi iPod ya. And I wanted one. Saya ingin memiliki satu dari iPod. You know why I wanted it? Jadi apa yang saya lakukan? Because at that time the EG White Estate released an app. Sorry? The EG White Estate, the Ellen G. White Estate. Yeah. Jadi pada saat itu Ellen White Estate, they released the app for the first time for Apple. Jadi mereka membuat satu program yang bisa hanya untuk Apple. And Android did not have. Jadi Android tidak memiliki itu. That app. Jadi aplikasi itu tidak dimiliki oleh Android. I was so poor, I didn't even have a phone. Saya sangat miskin dan bahkan tidak punya telepon. So I wanted that app. Jadi saya menginginkan aplikasi itu. Because it had all of Ms. White's published writings. Jadi aplikasi itu memiliki semua tulisan-tulisan Ellen White. And the school that I went to. Jadi sekolah yang saya inginkan. Our textbooks were Spirit of Prophecy and Bible. Dan sekolah itu memiliki buku-buku tentang Ellen White dan Alkitab. So I thought. Jadi saya pikir, if I buy the iPod, pada apabila saya membeli iPod, I'll have my textbooks for the rest of the year. Dan saya memiliki buku yang diwajibkan selama satu tahun. I will not have to buy any more books. Saya tidak harus membeli buku yang lain. Because books are expensive when you're in school. Jadi buku adalah mahal pada saat kita sekolah. So I pray. Jadi saya berdoa. And I said, God, jadi saya katakan Tuhan, I want this iPod. Saya inginkan iPod ini. The only reason why I want it, alasan kenapa saya ingin mendapatkan itu karena adalah aplikasinya. I believe that this will bless me. Saya percaya itu akan menjadi berkat bagi saya. And it will help me to bless others. Dan menolong saya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Thank you, Lord, for giving me an iPod touch. Terima kasih Tuhan karena sudah memberikan iPod untuk saya. And I get up and pray. Dan saya berdoa, selesai berdoa. I go and share with my friend. Saya berbagi dengan teman saya. Hey, guess what? Perhatikan apa yang terjadi. I'm gonna get an iPod. Sorry. I'm gonna get an iPod. Saya katakan bahwa saya akan mendapatkan sebuah iPod. He says, you are? Apakah engkau memilikinya? Those are expensive. Itu mahal. He says, you're poor. You can't have an iPod. Kamu miskin, pasti kamu tidak bisa memiliki iPod. I said, of course I can. Tentu saya bisa. I just prayed about it. Saya berdoa. Dan dia menegur saya. He said, "Do you think God is your genie?" Kamu pikir bahwa Tuhan itu seperti jin? You think you can just rub the jadi, lamp and then he'll give you something? Kemudian menggosok-gosok lampunya dan memberikan sesuatu? How do you know that God wants you to have that? Bagaimana kamu tahu bahwa Tuhan akan memberikan hal itu? You know, and you really discouraged me. Dan itu membuat saya putus asa. And I thought, maybe he's right. Mungkin saja dia benar. So kemudian saya kembali ke ruang saya and I asked for forgiveness. Dan saya meminta ampun. I said, Father in heaven, Bapa di surga, if I have offended you, forgive me. Apabila saya menyinggung engkau, ampuni saya. And I was gonna have my evening devotional. Jadi saya mau pada saat saya ingin melakukan renungan malam, I open, saya buka Alkitab, my devotional, Spirit of Prophecy devotional. Jadi bahan renungan dari Roh Nubuat. And the first thing, hal yang pertama yang saya dapati, that it pleases God when we ask in faith. Sorry? It pleases God when we ask in faith. Jadi dikatakan di situ bahwa itu menyenangkan hati Tuhan pada saat kita meminta dengan iman. Seek to answer your own prayer. Seek to answer your own prayer. Carilah jawaban atas doa kita. God spoke to me. Tuhan berbicara kepada saya. God not offended me. Kata Tuhan katakan kamu tidak menyinggung saya. Go, pergilah. Get yourself an iPod. Dapatkan iPodmu. So you know what I did? Tahu apa yang saya lakukan? I went to the library. Saya pergi ke perpustakaan. I began to type in. Saya kemudian mengetik iPod. I got the one that I wanted. Saya mendapatkan apa yang saya inginkan. During that time, dan pada saat itu, you can design the back. You can put something in the back. Jadi kita bisa menambahkan sesuatu di belakang. And so I got it engraved.
Jadi saya ukir itu bahwa Tuhan menyediakan. I push enter, that's the one I want. Jadi saya tekan tombolnya. And then you're in the checkout. Kemudian checkout like jadi melihat in the computer you have to check out. Oh, jadi kita harus keluar di komputer itu. And so then it's asking for the money. Jadi saya meminta untuk dapat uang. And you know, they have mercy. You know, this is the hard part. Sorry. That's the hard part. Itu bagian yang sangat sulit. So I put in my bank account. Jadi saya taruh nomor rekening saya. And I pray. Dan saya berdoa. God. Dan Tuhan. I believe that you will provide. Bahwa saya percaya bahwa Tuhan akan menyediakan. Please help me. Tolong saya. I saved it. Kemudian saya simpan. I went to the dormitory. Saya pulang ke asrama. I didn't have a phone. Saya tidak memiliki telepon. So my dad calls. Kemudian ayah saya telepon. And when he calls, pada saat dia menelepon, he calls the dormitory. Dia telepon asrama. You know, when you're a college student, you feel kind of strange. Hey, is Daniel there? Hey Daniel, your dad is looking for you. He's on the phone. Jadi ada satu hal yang aneh pada saat orang tua menelepon asrama untuk mencari anaknya. And so I answered, "Hey dad." Jadi saya terima telepon itu, "Hai ayah." I have to go. Saya katakan saya harus pergi. I have to drive the students off campus. Jadi saya harus mengendarai sebuah mobil untuk membawa siswa keluar kampus. He said, "No problem." Tidak masalah. I just want to tell you something really quick. Saya hanya ingin mengatakan sesuatu secara cepat. I was at church. Saya di gereja. And someone said, "Give this to the pastor." Dikatakan seorang mengatakan berikan ini kepada pastor, pendeta. At that time, pada saat itu, the iPod was $220. Jadi harga iPod itu kurang lebih $220. He said, "I deposited $200." Saya sedang mengirim uang ini kepadamu. I only had $20 in my bank account. Saya sebenarnya hanya memiliki $20 di rekening saya. And with that, dengan itu, I received my iPod. Saya mendapatkan iPod saya. That's it. Itu saja. Next time. Berikutnya, I was in the dormitory. Saya di asrama. And I was reading about the health reform. Saya membaca tentang reformasi kesehatan. Spirit prophet says God made the body for action. Tuhan roh nubuat katakan bahwa Tuhan membuat tubuh kita untuk melakukan sesuatu. We must work. Kita harus bekerja. Well, I didn't have exercise shoes. Saya tidak melakukan gerak badan. I just had church shoes. Sorry. Just like church shoes, dress shoes, these type of shoes. Oh, saya tidak memiliki sepatu, ya. Hanya sepatu untuk ke gereja. And so I prayed. Jadi saya berdoa. Father, Bapa, you said bahwa we have to exercise. Engkau mengatakan bahwa kita harus gerak badan. I want to exercise. Saya ingin melakukan gerak badan. But I don't have the shoes. Tapi saya tidak memiliki sepatu. We live out in the country. Kami tinggal di pedesaan. And I'm using church shoes. Saya menggunakan sepatu gereja. So I say thank you for providing. Terima kasih karena sudah menyiapkan saya. I go to worship. Saya kemudian berbakti. And as I go to worship, pada saat saya berbakti, the dean gets up and he says, "I have an announcement." Jadi kepala asrama mengumumkan bahwa saya ingin mengatakan sesuatu. He said, "The people we went to have a retreat. The people at the camp, they're so impressed with our students." Jadi orang-orang yang sedang berkemah sangat terkesan dengan orang-orang yang ada di dalam kampus. And so they wanted to do something nice for you guys. Jadi mereka ingin melakukan sesuatu yang baik pada kalian. So they gave me 2 big bags of clothes for you all. Jadi mereka memberikan 2 kantong besar clothes. Yeah, clothes. 2 baju yang berisi baju. And all the guys like. Dan semua mengatakan wah terkejut. You know, like when a lion sees a lamb. Jadi pada seperti singa melihat apa domba. And he said, wait. Tunggu, dia katakan tunggu. It was at the men's dormitory. Sorry. At the men's dormitory. Itu adalah asrama laki-laki. Let me get out the way. I'm gonna throw it and leave, okay? Saya akan buang itu dan saya akan tinggalkan. He goes. Dia lempar itu dan pergi. And everybody's like, ah, you know, like savages just ripping the bag. Jadi semua orang sedang mengambil baju-baju itu. Seventh-day Adventist vegan. Crazy. Jadi orang Aspen sebenarnya adalah orang vegan, ya. And so they rip open the bag. Jadi mereka merobek kantong itu. And everybody's so crowded going through the bag and pulling stuff. Jadi semua orang berusaha untuk mengambil sesuatu dari kantong itu. And I was kind of shy. It was my first semester. Jadi saya agak malu karena itulah semester yang pertama bagi saya.
So I see someone with the legs open like this. Jadi saya melihat orang yang sedang mengambil sesuatu dengan kaki yang terbuka. So I say a prayer, God help me. Jadi saya berdoa, tolong saya. I go underneath his legs. Jadi saya dengan tangan saya mengambil sesuatu. I close my eyes and I go like this. Jadi saya dan menutup mata saya dan tangan saya mulai bergerak. Saya menarik sesuatu. And it's a shoe. Itu adalah sepatu. And I said, praise God, and I go to my room. Jadi saya katakan terima kasih, saya kemudian kembali ke ruangan saya. And when I see, pada saat saya lihat itu, the shoe has a plastic and the other shoe, two shoes. Jadi sepatu itu di dalam plastik dan ada dua sepatu. Brand new. Baru. Running shoes. Jadi sepatu untuk lari. And everybody say, hey, Daniel got new shoes. Eh mereka kata, hey, kamu dapat dua sepatu. How did you get that? Bagaimana kamu dapat itu? Saya sudah mencari di dalam keranjang itu. Jadi saya katakan saya tutup mata dan Tuhan kasih itu. Wow. You know what? Tuhan. Exactly my size. Jadi pas seperti ukuran kaki saya. Exactly the size of my shoes for running. Jadi pas seperti kaki ukuran kaki saya untuk lari. My second year. Tahun kedua. I had one belt. Saya hanya memiliki satu ikat pinggang. Only one belt. Hanya satu ikat pinggang. I use it for construction. Saya gunakan untuk construction. Oh, jadi saya pakai untuk bekerja. I use it for church. Saya gunakan juga untuk ke gereja. Saya untuk gunakan juga untuk menjual buku. So, my belt doesn't look like a belt anymore. Jadi ikat pinggang saya itu tidak seperti kelihatan ikat pinggang lagi. So, I pray, jadi saya berdoa, God, Tuhan, I need a belt. Saya membutuhkan sebuah ikat pinggang. I can't be going to church like this. Saya tidak bisa ke gereja dengan model ikat pinggang seperti ini. I need new clothes. Saya ingin membutuhkan satu yang baru. I need pants. Saya membutuhkan celana. And I need shirts. Saya juga membutuhkan baju. And we went out to do evangelism. Pada saat kita pergi untuk melakukan evangelisasi, and when we went out, pada saat kita keluar, I was upstairs. Saya berada di tingkat kedua. And I pray to God. Dan saya berdoa. I need clothes, God. Bahwa saya membutuhkan baju Tuhan. Give me money. Berilah saya uang. Or give me clothes. Atau berikanlah saya baju. I said amen. Amen. When I got up. Pada saya berdiri. The evangelist. Jadi evangelis itu. He went upstairs. Dia naik ke atas. And he had a bag. Dan dia membawa sebuah kantong. And he said, Daniel. Dia katakan Daniel. I don't want to offend you or your team. Saya tidak ingin menyinggung kamu atau teman kamu. But I bought a lot of new clothes. Tetapi saya sudah membeli banyak baju. And I bought this clothes to wear it. Saya membeli baju untuk dipakai. A few months ago. Beberapa bulan yang lalu. But I got fat. Sorry. I got fat. Oh, dan saya makin gemuk, ya. So it doesn't fit me anymore. Dan tidak pas lagi untuk saya. Can I give it to you and to your canvassing team? Bisakah saya memberi ini kepadamu dan temanmu? I said, sure, no problem. Ya, tentu saya tidak masalah. I open the bag. Saya buka keranjang itu. Like 7 pants. Ada 7 celana. Church clothes. Untuk yang bisa dipakai untuk ke gereja. Shirts. Baju. All my size. Yang semuanya adalah ukuran saya. With the tag. Sorry. With the tag, still brand new tag. Jadi ada labelnya baru. He said, I can't wear this anymore. Saya tidak bisa pakai ini lagi. I'm too fat. Saya terlalu bergemuk. Immediately God answered my prayer. Jadi dengan segera Tuhan menjawab doa saya. When I had no one to provide for me, pada saat saya tidak seorang pun yang memberikan kepada saya, God provided. Tuhan menyiapkan untuk saya. Simply by prayer. Sederhananya dengan berdoa. So I started. Jadi saya mulai. I started with shoes. Dengan sepatu, and belt. Kemudian dengan ikat pinggang, and clothes. Dengan baju, I had to go Bible work. Saya harus melakukan pekerjaan Alkitab in a little village. Di suatu tempat desa yang kecil. Where the youngest person in that church, dan orang yang termuda di dalam gereja itu was like 50 or 40 years old. Kurang lebih umurnya 40 atau 50 tahun. It was an old church. Jadi inilah gereja yang sangat tua. One of the church members had two hip replacements, two knee replacements. Jadi ada satu orang di gereja itu yang two hip replacements. Jadi ada dia sudah katakanlah
mengganti dari bokoh belakangnya. Jadi lututnya juga diganti, ya. So old, sangat tua. But he loved God. Tetapi dia sangat mencintai Tuhan. He said, "We need someone to do evangelism." Jadi dia katakan, kami menginginkan satu orang yang melakukan evangelisasi. At that time, pada saat itu, I needed to go sell books. Saya harus menjual buku to provide for my school. Untuk supaya saya bisa sekolah. They asked me, "Daniel, can you come?" Dan mereka katakan, "Daniel, bisakah kamu datang?" And these people are poor. Dan orang-orang ini sangat miskin. There's like 10 people in the church. Jadi kurang lebih hanya 10 orang di gereja itu. But all of them are raising money to pay for my school. Jadi mereka, orang-orang ini mencari dana untuk membayar sekolah saya. So I have to give up my selling books to go and work for them. Jadi saya harus jual buku agar bisa pergi ke mereka, ke tempat mereka. And I believe that God is calling me there. Dan saya percaya bahwa Tuhan sedang memanggil saya. Well, I don't have a car. Saya tidak memiliki kendaraan. And it's out in the country. Itu jauh dari kota. And I said, I'll do it. Dan saya katakan, saya akan lakukan itu. So I go. Jadi saya pergi. And my purpose was to walk everywhere to do Bible work. Dan tujuan saya adalah untuk pergi melakukan pekerjaan Injil. And at that time, dan pada saat itu, a few days before, beberapa hari sebelumnya, I get a call. Saya mendapatkan panggilan. I want to give you a car. Saya akan memberikan engkau sebuah kendaraan. I said, thank you. Saya katakan terima kasih. A free car. Gratis, kendaraan yang gratis. Right before going to Bible work. Sebelum, tepat sebelum saya pergi untuk melakukan pekerjaan Injil. And I was able to do Bible work. Jadi, the whole summer. Jadi selama musim panas itu saya bisa melakukan pekerjaan Injil. The poor people, orang-orang yang miskin itu came up with such little money that they had to pay for my school. It wasn't enough. Jadi orang-orang yang miskin atau anggota yang miskin itu hanya memiliki uang yang sedikit yang tidak cukup untuk membayar sekolah saya. The car, kendaraan itu at the end of the summer, akhir dari musim panas itu it broke. Rusak. Praise God, I finished my Bible work. Jadi puji Tuhan, saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya. So it was just there on the school campus. Jadi ya, kendaraan itu ya berada di kampus it itu. Was so broken that someone had to haul it and then the jadi big sang, and bring it to school. Ya, sangat rusak sehingga harus ditarik untuk dibawa ke sekolahan. One of the teachers, satu dari guru yang ada di situ, they saw my car. Dia melihat kendaraan saya. Say, hey, you never drive your car. Ya, kamu tidak bisa mengendarai mobil itu. I said, it's a piece of trash. Itu ada rongsokan, ya. He said, are you interested in selling it? Apakah kamu ingin menjualnya? I said, it doesn't work. Itu tidak bisa bergerak. Are you sure? Apakah Anda yakin? I said, I'm sure. Saya yakin. Let me test it. Mari saya coba. I think I can fix the car. Mungkin saya bisa memperbaiki mobil itu. And I'll buy it. Dan saya akan membelinya. You know? Ya, saudara tahu? Put the key in the car. Dia masukkan kuncinya di mobil. And it turned on. Dan itu bisa hidup. Said, what are you talking about? It works great. Dia katakan, ini bagus ini. I said, wow. Wow. I'll sell it to you. Saya jual kepadamu. I got that money and put it on my school bill. Jadi saya gunakan uang itu untuk membayar uang sekolah saya. After time, God provided for me. Jadi dari waktu ke waktu Tuhan menyiapkannya untuk saya. My last year of school. Jadi tahun terakhir dari sekolah saya. I remember that I was in Los Angeles. Saya ingat saya berada di Los Angeles. I was praying to God. Saya sedang berdoa. I opened Adventist Home. Saya membuka buku rumah tangga Advent. And Miss White has there a chapter about country living. Ada di dalam buku itu ada pasal mengenai hidup di pedesaan. And she says, dan dia katakan that if you want to move out of the city, kalau kamu ingin pindah dari kota and into the country, dan pergi ke desa, God will help you. Bahwa Tuhan akan menolongmu. So I'm in school and I'm thinking, jadi saya di sekolah dan saya berpikir, it's time for me to go back. Sudah waktunya saya harus kembali. Soon I have to go back to Los Angeles. Segera saya harus kembali ke Los Angeles. I don't want to go back to the city. Saya tidak ingin kembali ke kota. So I claim the promise. Saya jadi menuntut janji itu. God, Tuhan, you said that you would help me to find a country home. Engkau katakan bahwa you said that you will provide a country home for me. Ya, bahwa kamu akan menyiapkan rumah di pedesaan. And by this time I've learned these principles. Dengan pada saat itu saya belajar tentang prinsip ini.
And so I begin to shop in faith. Shop. I go shopping. How shopping? Jadi saya mulai berbelanja. And I'm calling people. Dan mulai menelepon orang. How many acres do you have? Berapa tanah, luas tanah yang kau miliki? How much does it cost? Berapa kira-kira harganya? And they make an offer, Daniel. Dan dia memberikan penawaran. So I'm looking at properties. Jadi saya mulai melihat properti atau tanah-tanah yang ada. And as I look at these properties, pada saat melihat tanah-tanah yang ada, I don't like it. Saya tidak menginginkannya. Not at all. Tidak semua. One of my friends, ada seorang teman saya offered me a country home. Menawarkan saya sebuah rumah di pedesaan. And he said, you can have this house. Dia katakan kamu bisa memiliki rumah ini. When you graduate, pada saat kamu tamat, you can start making payments. Kemudian kamu bisa mulai untuk membayar. I looked at the house. Saya melihat rumah itu. This is a piece of trash. Ini rumah yang kurang bagus. I don't like it. Saya tidak suka. No offense, God. Jangan tersinggung Tuhan. I want a bigger property. Saya menginginkan rumah yang lebih besar. I want to do real country living. Saya ingin betul-betul menghidupkan kehidupan di pedesaan. So I found out about a lady. Kemudian saya bertemu dengan seorang wanita yang ingin menjual rumahnya. Saya kemudian menelpon. Saya dengar bahwa kamu ingin menjual rumahmu. Ya betul. Saya akan pindah. Saya tidak butuh rumah ini. Saya sedang mencari untuk membeli rumah. Saya adalah seorang pelajar. Saya tidak memiliki banyak uang. Cold talk for I have no money. That was like, I don't know how to say it. My I don't have much money really meant I don't have any money. Jadi betul-betul tidak punya uang saya. She told me it's okay. Dia katakan tidak masalah. I'll work with you. Saya bekerja, kita melakukan negosiasi. We can negotiate. Kita negosiasi. I said but I don't have that much money. I mean I really don't have much money. Jadi saya sebenarnya tidak memiliki banyak uang. She said let's meet. Mari kita bertemu. I said I'm a Christian. Saya adalah orang Kristen, kata saya. Said, me too. Saya juga. So let's pray. Mari kita berdoa. This is God's will, apabila ini kehendak Tuhan, I'll buy your house. Saya akan membeli rumahmu. So we pray. So, kami berdoa. And so I go and see the house. Jadi saya pergi melihat rumah itu. Beautiful house. Sangat indah. 5 acres. Kurang lebih 5 acres ya. Seberapa kira-kira berapa hektar? Acres itu beda sama hektar ya, oke? Okay. Jadi ukuran Amerika 5 acres ya, berapa? 2.000 meter, ya? Yeah. 2.000 meters square meter? I don't know, I just know hectares. I mean acres. Ya yeah, acres ya, pokoknya itu acres lah. It's a big land. Jadi tanah yang cukup luas. And right next to the house. Jadi di sebelah rumah itu. There's a pond. A pond. Jadi ada kayak semacam kolam. And also there's a well. Kemudian ada juga sumur. And in the pond, there's turtles. Jadi di kolam itu banyak kura-kura. And it has hills and behind the house and there's deer there. Jadi di belakang rumah itu ada bukit yang banyak rusanya. And it has a big barn. Jadi ada peternakan yang besar. And then in front right next to the house it has trees, fruit trees. Jadi di depan rumah itu banyak pohon-pohon buah-buahan. I said this is the house. Jadi saya katakan ini rumahnya. I want this house. Saya ingin rumah ini. So I talk to the lady. Jadi saya berbicara kepada wanita itu. Let me pray. Mari saya berdoa dulu. How much do you sell your house? Berapa yang ingin engkau jual rumah ini? I'll tell you later. Saya akan katakan kepadamu kemudian. So I'm waiting. Saya menunggu. About a month. Kurang lebih 1 bulan. And nothing. Tidak terjadi apa-apa. So? Jadi. I go to do the Bible work that I'm telling you. Saya melakukan pekerjaan Injil. The one where I got the free car. Pada saat yang seperti saya sudah katakan pada saat saya mendapatkan sebuah mobil. Oh, sorry. Dan teman saya mengirimkan email. And it's the guy that said you can have my house. You can buy my house. Jadi orang yang mengatakan bahwa kamu boleh memiliki rumah saya. The one that I do not want. Ya, rumah yang tidak saya ingini. He has the contractor. Tapi dia memiliki seorang kontraktor. He CC'd him. All of us, we can read this message. Sorry. He has me and the contractor in the email. Oh, jadi di dalam email itu, jadi kita bertiga, teman saya dengan kontraktor itu bisa berhubungan. And he says. Dan dia katakan. Daniel, are you going to buy my house? Yes or no? Daniel, apakah kamu ingin membeli rumah saya apa tidak? The contractor needs to know to either work or don't work.
Kontraktor ini ingin tahu apakah ini yang dikerjakan apa tidak. I said, give me till tonight. Berilah waktu sampai malam hari. And so I call my friend. Jadi saya menelepon teman saya. I said, your house is ugly. Your house is ugly. Jadi saya katakan rumahmu buruk. I don't want it. Saya tidak mau. But if it's God's will, tetapi apabila ini kehendak Tuhan, I'll buy it. Saya akan beli. I found another house. Saya sudah mendapatkan rumah yang lain. I want that house. Saya ingin rumah itu. It has more land than yours. Itu lebih luas daripada it milikmu. A lot nicer than yours. Lebih bagus daripada milikmu. But I don't have money. Tapi saya tidak memiliki and uang. I want to buy that house. Tetapi saya ingin membeli rumah itu. I'll tell you today. Saya katakan saat ini. He said, man, dikatakan, if this happens, I'll know it's a miracle from God. Apabila ini terjadi, itu adalah saya tahu itu adalah mujizat dari Tuhan. A bigger house, rumah yang lebih besar, cheaper, lebih murah, what I'm going to offer, yang saya bisa tawarkan. And so I said, okay, bye. Okay, saya katakan saya membeli. I pray. Saya akan berdoa. 10 minutes later, 10 menit kemudian, I get a phone call. Saya mendapatkan panggilan telepon. It's Miss Mingus. Itu adalah dari Nona Mingus. The lady that I went to go look at her house. Jadi rumah yang ingin saya lihat rumahnya itu. She says, hi Daniel. Dia katakan, hi Daniel. I said, Miss Mingus, where hey. Have you been? Hey, Miss Mingus, Nona Mingus, kemana saja engkau? She said, I'm so sorry. Oh, so mohon maaf. This morning, pagi ini, I was having breakfast with my fiance. Pada saat saya makan pagi dengan tunangan saya. And he asked me, how's the sale of your house? Dia katakan, bagaimana penjualan rumahmu itu? Oh, he says, nothing much. Saya katakan, oh, tidak banyak. Daniel is waiting for a response. Daniel sedang menunggu response. So, what did you say? So, apa yang kamu jawab? I forgot to respond. Saya lupa untuk memberikan jawabannya. And my fiance got so upset. Dan tunangan saya sangat tidak senang. He says, that's so rude of you. Kelihatannya sangat kasar kamu ini. Call him. Telepon dia. Close the deal. Tutup transaksi itu. She said, so I called you. I'm sorry. Saya telepon kamu dan minta maaf. She said, bring your contract. Bawalah kontrakmu. Offer a price. Tawarkan apa yang berapa yang ingin kamu mau. And then we can move from there. Jadi kita akan mulai dari itu. So, I don't have money. Saya tidak punya uang. So I'm nervous. Saya agak gugup. I write a contract. Kemudian saya membuat kontraknya. I go to the house at night. Saya pulang ke rumah pada malam hari. And I'm looking at it. Saya melihat keliling. I don't know anything about houses. Saya tidak tahu tentang apapun tentang rumah. That's broken. Ya. Jadi dia pergi ke rumahnya dan melihat sekeliling rumah. Before you start to me, are you going to fix that? Sebelum engkau menjual rumah ini, bisakah engkau memperbaiki rumah itu? And so I do that to all the houses. That's broken and that's broken and that's broken and that's broken. No, tidak masalah. Saya akan memperbaiki semua yang rusak-rusak itu. Everything wrong that I can find with the house, I will tell her. Jadi apa yang kurang dari rumah itu, saya akan kasih tahu kamu. Hoping that she can, you know, lower the price. Dengan harapan bahwa dia bisa menurunkan harganya. So I told her, how about this? Saya katakan kepadanya, bagaimana begini? You fix the house. Perbaiki rumah itu. And I buy it. Saya akan beli rumah itu. Or I fix the house. Atau saya memperbaiki rumah itu. And I buy it. Dan saya beli itu. She says, too much work. Terlalu banyak pekerjaan. You buy it. You fix it. Kamu saja yang memperbaiki. I said, well, if I fix it, pada saat saya memperbaiki ini, the price has to be lower. Harganya harus lebih rendah. I don't have money. Saya tidak punya uang. How low, Daniel? Berapa rendah, Daniel? You know, I'm getting nervous. Saya mulai gugup. So I'm quiet. Saya berdiam diri. And I know this much about buying and selling houses. Kira-kira segini untuk melakukan pembelian rumah. Koson. Oh, sorry. Jadi tidak ada uang untuk apa? Beli rumah. Tidak ada. So I'm nervous. Saya jadi gugup. Daniel, what's the offer? Berapa yang engkau tawar? And I offer a third of the price. Jadi saya yang tawar adalah sepertiga dari harga yang ditawarkan kepada saya. Her daughter and her were there. Jadi dia dan anaknya melihat kepada saya dengan tertegun. And the lady said, "Give me a pen. Where's the pen?" And she gets up and goes look for a pen. Pen? A pen. Ball pen. Okay. Jadi dia minta pulpen. And the daughter? Dan anaknya? I'm just looking at the daughter. Me and the daughter are alone. Jadi dia anaknya dengan saya saja. And she gets really close. Dan dia sangat dekat. Daniel? Dan katakan, my mom, ibu saya, believe that God
wants you to get this house. Bahwa ibu saya percaya bahwa Tuhan menginginkan engkau memiliki rumah ini. She believes that this house is for you. She doesn't know why. Dia percaya bahwa rumah ini untuk kamu dan tidak tahu kenapa. And she says she would have given it to you for anything you offer. Jadi dia akan memberikan berapa saja yang ditawar olehmu. And I said, oh man, I should offer more. Jadi saya katakan seharusnya saya menawar lebih rendah. And there, the lady signed. Kemudian wanita ini menandatangani kontrak tadi. So now I need money, yeah? Saya membutuhkan uang sekarang. So I'm on my way to buying a house. Sorry. I'm on my way to buying a house. Jadi saya pada tempat untuk membeli rumah itu. And so I make an excuse. I said, Miss Mingus. Saya memberikan alasan. I can give you half of the price first. Saya akan bisa hanya memberikan sebagian dari harga and itu dulu. All the paperwork. Kemudian setelah pekerjaan dari pekerjaan kontrak tadi. I'll give you the other half. Saya akan memberikan sebagiannya lagi. And during that time. Pada saat itu. Someone called me. Seorang sedang menelpon saya. He said, Daniel. Hey Daniel. I'm going to get a divorce. Saya akan bercerai katanya. My family problems are so big. Persoalan rumah tangga saya sangat besar. And they're trying to take my money. Dan mereka mencoba untuk mengambil uang saya. I said, you're the only one I can trust. Dia katakan, hanya engkau yang saya percaya. Can you hold some money for me? Bisakah engkau menyimpan sebagian uang untuk saya? I said, sure. Tentu saja. How much is it? Berapa kira-kira? It was the exact amount of the house. Jadi kira-kira jumlah yang sama dari harga rumah itu. And I said, yeah, I know. And at this moment, I'm so convicted. Pada saat itu saya sangat yakin that the house is mine. Bahwa rumah itu untuk saya. So I said, okay, I have a question. Okay, saya memiliki sebuah pertanyaan. How long do you need me to hold your money? Berapa lama engkau menginginkan saya menyimpan uang ini? She said, I don't know. Saya tidak tahu. Maybe 2-3 years. Atau mungkin 2 atau 3 tahun. In my head. Perfect. Jadi dalam pikiran saya sempurna. And I say, is it okay if I invest your money? Saya katakan apakah bisa saya gunakan uang ini untuk investasi? Yeah, that's a good idea. Yeah. Oh, dia bilang itu ide yang bagus. As long as you don't lose it. Asal jangan hilang uangnya. I said, no problem. Saya katakan no problem. That's how I got my down payment. Itulah sebabnya saya mendapatkan uang muka. Then we finish the paperwork. Kemudian pekerjaan atau kontrak itu selesai. And the person, the other half. The person, they gave me the other half. Okay, jadi orang yang memberikan sebagian uang itu. And then I gave that half to the lady. Jadi kemudian saya sebagian itu saya berikan kepada wanita yang memiliki rumah. I was the only college student that bought a house. Jadi saya satu-satunya orang yang sedang kuliah yang memberi rumah. Do you remember the first principle that I told you? Ingat apa prinsip yang pertama yang saya katakan kepada saudara? Pada saat kita meminta untuk memberi. So, jadi, I found out saya dapati that there was a student that wanted to come to school. Jadi ada mahasiswa yang ingin datang ke sekolah. And he had a wife. Dan dia memiliki istri. They didn't have rooms for husband and wife. Jadi tidak time. Memiliki tempat pada saat itu. So I called them. Jadi saya menelpon dia. I heard you need somewhere to stay. Saya katakan, saya dengar kamu ingin memiliki tempat untuk tinggal. Would you like to come? Bisakah kamu datang? He said yes. Dia katakan iya. I said, I just bought a house. Saya katakan saya baru saja membeli rumah. You can use it. Engkau bisa menggunakannya. He said, I don't have money to pay rent. Dia katakan saya tidak memiliki uang untuk membayar sewanya. I asked him, what do you know how to do? Sorry. What do you know how to do? Apakah kamu tahu apa yang ingin kamu lakukan? Oh. I'm a construction worker. Dikatakan saya adalah pekerja konstruksi. I have an idea. Saya memiliki ide. You fix my house, kamu perbaiki rumah saya. And you can stay for free. Dan kamu bisa tinggal secara gratis. Deal. So, jadi, I'm about to graduate. Pada saat saya akan ditamatkan. And I think, dan saya berpikir, finally, akhirnya, move into my country home. Saya akhirnya akan pindah ke rumah pedesaan saya. You know, sudah tahu? I never was able to stay in my country home. Jadi saya tidak pernah tinggal di rumah itu. I sold it to a ministry. Saya jual itu untuk pelayanan. And I learned. Dan saya belajar. That's how I learned that principle. Jadi saya belajar prinsip ini. That we should ask, kita meminta to receive, dan kita menerima only
hanya untuk memberi. Itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi saya berpikir, apa tujuannya saya memiliki rumah kemudian? Hanya untuk menjadi berkat bagi orang lain. So, jadi, some time after, beberapa waktu kemudian, the person calls me back. Orang itu menelpon saya kembali. Guess what? Perhatikan, coba tebak. I'm not getting a divorce anymore. Saya tidak jadi bercerai. So my heart stops, you know, like jadi saya, hati saya berhenti, jantung saya berhenti. I mean, I'm happy that they're not going to get a divorce, but I'm kind of sad that they're not going to get a divorce. Jadi saya katakan saya senang dia tidak bercerai. Oh, okay. Praise God, you know. Dia katakan oh, terima kasih, puji Tuhan. So what do you want me to do? Jadi apa yang harus saya lakukan? Well, I remember that you told me to pray and to fast. Saya ingat kamu katakan bahwa kita harus berdoa dan berpuasa. So I was praying and fasting for God's will. Jadi saya sudah berdoa dan berpuasa untuk mengetahui kehendak Tuhan. What is it that I should do with my husband? Apa yang saya harus lakukan untuk terhadap suami saya? And as I was praying and fasting, pada saat saya berdoa dan berpuasa, I only got one answer. Saya mendapatkan hanya satu jawaban. God told me, give Daniel the money, give Daniel the money, give Daniel the money. Jawabannya adalah berikanlah uang itu kepada Daniel. So I want to tell you, jadi saya ingin katakan, you can have the money. Thank you for your prayer. Engkau boleh memiliki uang itu, terima kasih untuk doamu. So I just taught you a finance class. Jadi saya hanya mengajarkan bagaimana kelas keuangan. How to buy a house with zero interest, with zero money. Bagaimana membeli rumah dengan tanpa uang. Amen. Amen. Did you learn how to pray? Apakah saudara sudah belajar bagaimana berdoa? Practice these principles. Lakukan prinsip ini. See if your prayer life does not revive. Perhatikan bagaimana doa ini. Sorry. See if your prayer life is not revived. Perhatikan apabila hidupmu tidak dibangunkan. The Bible is practical. Alkitab adalah hal yang praktis. Prayer is not boring. Berdoa bukanlah hal yang membosankan. It's only boring when you don't know how to pray. Itu membosankan pada saat kita tidak tahu caranya berdoa. It's boring when you do not know how to do it right. Itu membosankan pada saat kita tidak tahu bagaimana untuk melakukan hal yang benar. I'm not saying you're going to get rich. Saya tidak katakan bahwa saudara akan menjadi kaya. I'm not saying that God's going to give you a free house. Saya tidak katakan bahwa Tuhan akan memberikan rumah yang gratis. Saya katakan bahwa Tuhan akan menjawab doa kita apabila kita berdoa berdasarkan prinsip-prinsipnya. Tuhan memberkati. Saya akan berdoa. Paling tidak satu orang akan mengalami berdoa dengan benar dan memiliki hubungan dengan Tuhan. Ini sudah menjadi pengalaman saya dari sekolah, house, dari rumah, car, mobil, and even starting a ministry. Dan bahkan pada saat memulai pelayanan. You know, in Indonesia, sudah tahu di Indonesia, almost everyone thinks that if you're bule, you're rich. Semua orang berpikir bahwa apabila kita bule, pasti kaya raya. I'm a living testimony that not every bull is rich. Saya adalah kesaksian hidup bahwa tidak semua bule itu kaya. It's true, there's poor bule. Ini adalah bule yang miskin. But at every step, tapi setiap langkah, when God tells me do something, pada saat Tuhan mengatakan lakukan sesuatu, I don't worry if I have money or not. Saya tidak khawatir apakah saya punya uang apa tidak. Start a school. Memulai sekolah. Okay. Okay. Lakukan itu. I know he's going to provide. Bahwa Tuhan akan menyediakan. I'll tell you how one of the ways we funded our school. Saya kata beritahu saudara bagaimana kita mendanai sekolah kami. We were selling GCs. We were selling GCs door to door. Jadi kami great controversy, I'm sorry. Kami menjual buku kemenangan akhir dari pintu ke pintu. And many people told me you can't be a corporate here. Banyak orang mengatakan bahwa kamu tidak mungkin bisa menjadi penjual buku di sini. They're all Muslim. Mereka semua adalah orang Muslim. Jadi. Oke, saya katakan oke. God told me to do this. Tuhan mengatakan
harus melakukan ini. GC, Steps of Christ, Thought from the Mount of Blessing. Jadi buku kemenangan akhir, kebahagiaan sejati dan khotbah di atas bukit. Kita mencoba untuk memberikan kepada orang Muslim. He pays for it. Dia membayar. And he reads it. Dia membaca. And this kept on happening over and over and over and over and over until we ran out of books. Jadi itu terjadi terus menerus sampai kami kehabisan buku. So then what do I do? Kemudian saya katakan apa yang harus kita lakukan. So one of my friends, I share my testimony. He said, "This is powerful." I just share my testimony that we're selling books. Jadi saya membagikan ini cerita ini kepada teman saya dan sangat berkuasa. And he put on Facebook. Dan kemudian dia menaruh itu di Facebook. He just put pray for the colporteurs in Indonesia running out of books. Doakan untuk para colporteur yang ada di Indonesia yang sedang kehabisan buku. It was a praise. That's it. Itu adalah pujian. And one lady. Kemudian ada seorang wanita sends him a message. Mengirimkan berita. I want to donate $10,000. Saya ingin menyumbangkan $10,000. What in the world? Yeah. That's it. Itu saja. Another person. I want to donate $5,000. Ada orang lain juga. Saya ingin menyumbangkan $5,000. You know what the weirdest thing is? How I got those books? Sorry. How I got those books? Jadi saudara tahu bagaimana saya bisa mendapatkan buku itu? I ran into the union president. Saya pergi ke ketua uni. He said, "What are you doing?" Apa yang kau lakukan? I told him about my ministry. Saya katakan tentang pelayanan saya. Zero books. Saya tidak memiliki buku. But I came to Colport here. Tapi saya datang untuk menjual buku. He said, "I like what you're doing." Saya dikatakan saya senang apa yang kamu lakukan. And he donated money. Dia menyumbangkan dana to IPH, ke IPH to give us books. Untuk supaya saya bisa mendapatkan buku. My books were free. Buku itu saya dapatkan secara cuma-cuma. You understand? Saudara mengerti? That's how it's been. Itu yang terjadi. My ministry, my house, my cars. Jadi pelayanan saya, rumah saya, baju saya, mobil saya. Do you understand? Saudara mengerti? Practice this principle. Lakukan prinsip ini. And see dan lihat if God will work in your life. Bahwa Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. I guarantee you that he will. Saya jamin itu akan terjadi. Let's pray. Mari kita berdoa. Let's kneel and pray, please. Mari kita bertutur dan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau adalah Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur karena Tuhan rindu dan ingin menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon kiranya pada saat kami mempraktekkan prinsip-prinsip ini dalam doa, bukanlah manusia yang dimuliakan, tetapi Tuhanlah yang dimuliakan. Kiranya Tuhan memberikan kebangunan kepada kami. Kiranya Tuhan mengubah hidup kami. Kami mohon ya Bapa, kiranya pekerjaan Tuhan dapat berlanjut terus. Bapa, Alkitab katakan bahwa kami bisa hidup tanpa dosa dalam generasi ini. Kami menuntut janji ini. Kami tahu inilah kemauan-Mu. Berikanlah kemenangan atas dosa. Kami mohon ini di dalam nama Yesus. Amin.